Yang terhormat KPK, gedung ini dibangun saya bayar pajak. Ada NPWP saya, Pak. Jadi ini gedung kita bersama. Betul? Siapa kita? Nah, jadi kalau saya bilang siapa kita, Indonesia. Sama kita! Kita sama! Jadi kita dari perwakilan Indonesia Timur, ada juga dari Barat sebenarnya. Ada dari Tengah, ada dari luar negeri. Karena ini gedung kita bikin bersama. Hari ini kami datang, kalau ada bilang copot dan tangkap Firly, sebenarnya lebih bagus kalau Pak Firly turun dan mengundurkan diri. Itu lebih laki-laki. Jadi kalau Pak Firly berkantor di atas, turunlah temui kami dan menyatakan sikap mundur dari Ketua KPK. Lebih gentleman. Nah, tadi katanya ayah mau datangi rumahnya, mau dipotong anunya, janganlah. Ya. Kita berharap gerakan kita, gerakan yang mencintai negara ini, bangsa ini, kita bikin bersama sudah dibikin oleh para pendahulu kita. Jadi, pakin tagi. Siapa kita? Siapa kita? Kita siapa? Jadi kami memohon kepada Pak Firly, kalau ada, tolong turun temui kami. Kalau bisa mundur hari ini. Kami akan pulang baik-baik kalau Pak Firly hari ini mundur juga dari KPK. Ya, rekan-rekan polisi, dewan, orang-orang media yang saya hormati, ini gerakan moral yang saya kira di KPK ini juga tidak terlalu bersih. Ya, jadi pencegahan korupsi ini menggunakan sapu kotor. Ya, ada sapu kotor yang dipakai. Kami berharap pemberantasan korupsi ini diberantas dengan cara-cara yang bersih. KPK juga melakukan penyelidikan, apakah itu namanya, dengan cara-cara yang bersih. Jadi oknum-oknum di KPK, mulai dari satpam, tukang sapu sampai pimpinannya, mohon memberantas korupsi dengan cara-cara yang bersih. Saya kira itu. Siapa kita? Kita siapa? Jadi kita tidak akan pulang kalau Firly belum mundur. Jadi tidak usah dipotong. Kita turun dekat dia. Kita usahakan dia mundur. Kita bawa makanan, kita bawa tenda, kita nginap tadi di KPK ini. Ini kantor kita, kantor rakyat. Kantor rakyat, kita bayar pajak untuk kantor ini. Hei, rakyat. Terima kasih, Elago. Kita perwakilan Indonesia Timur terus bergerak. Tapi tidak kita minta merdeka. Tetap slow dulu. Jaga, beta janji kita turunkan bapak ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.